Ini proses pelubangan buat hawa kipas CPU ya. Jadi saya rencana mau saya pasang kipas pendingin ya, biar IC sinyal WiFi ini awet dan kuat ya dan stabil. Jadi kalau udah panas dia itu agak lemot. Ini saya kasih coak lubang. Jadi mau saya modifikasi, jadi biar ada pendingin ya. Kayak HP aja kalau IC-nya udah panas dia akan rusak ya, matot. Begitupun sama, ini menggunakan IC jenis MediaTek seperti handphone. Nah, jadi seperti ini. Ya. Ini saya lubangin, ini yang panas adalah IC ini enggak terlalu ya. Jadi nanti di sini kita rakit kipas CPU. Jadi ini proses pelubangan. Jadi cara melepasnya udah saya buatkan, cara melubangnya menggunakan solder aja. Nah, ditempel di sini. Ini masih normal ya. Oke, cukup sekian. Terima kasih. Next video selanjutnya, jangan lupa di-subscribe, ikuti channel.